Bentar ya, Le. Ini Pak Munir. Eh, enggak boleh. Enggak boleh lah. Entar enggak boleh. Ayo. Tutup pintunya. Ini enggak mau ditolong nanti. Ayo. Udah diam ya. Kalau kamu gigit nanti. Nah. Enggak digigit. Udah. Badannya tak belum, Pak. Belum awak. Ya ini. Jauhin aja, mungkin nggak apa-apa, tinggi aja nggak apa-apa. Tinggi. Enggak, nanti biar dia lepas, biar dia lari sendiri aja. Okay. Pokoknya lepas aja. Masa dia bawa itu nanti terserah aja. Terus, Pak. Ya, sudah sini aja dulu. Terus, Pak, situ yang mana? Enggak apa-apa. Enggak boleh. Enggak apa-apa, Pak. Dia tahu Bapak nolong kok. Udah ya. Belum, sebelah sana belum. Enggak apa-apa. Nah, yang itu. Yang itu, Pak, belum, Pak. Jauh bener, Pak. Kita kan takut. Enggak apa-apa, biar aja nih. Udah sana. Udah jalan sana. Udah. Kamu udah bisa pergi. Udah. Bingung gitu. Capek ya? Capek, Mas. Udah. Enggak bisa dia capek kayaknya nih. Capek. Seharian kali ya. Dari jam berapa ini? Kebayang kalau kayak Kiki gitu. Yang temannya tuh ngejar, Boy. Temannya banyak temannya di bawah ini. Teman anjing. Ih, banyak ngejar. Ini dari kampung sana. Hah? Anjing. Capean dia. Dari belakang, Pak. Bawa SMP. Banyak, Pak. Mungkin kayak orang ini kali ya, apa? Orang epilepsi. Bisa epilepsi kan tidur. Oh, dia ke di tadi dikasih air. Dikasih air untuk minum. Mau minum? Iya. Ini tapi melepasnya enggak berani. Saya katanya, saya kan nonton Mas apa si siapa? Cesar Milan tuh yang pakar anjing sama saya juga punya teman punya banyak anjing sampai seberapa gitu 10 lebih. Dia bilang anjing tuh tahu apa? Kita tuh klien kalau anjing gila ya, anjing gila mah gituannya. Nah, kita enggak tahu nih. Enggak, kalau ini enggak. Kalau anjing gila itu anjing bukan gila itu dia tahu apa? Feelingnya tahu nih orang mau nyerang. Ya jelas kan dia masih trauma mungkin tadi dikejar-kejar sama temennya anak-anak itu kan. Temennya anjing maksudnya.